Pemirsa, khususnya mahasiswa Unitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Unitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan topik konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, mahasiswa, A. Fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kegagalan perusahaan dalam mengelola SDM-nya dapat mengakibatkan kegagalan perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Manajemen merupakan proses membuat perencanaan mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dan sumber daya, termasuk sumber daya manusia untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, dan pemutusan hubungan kerja, berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu, karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang mencakup pertama perencanaan sumber daya manusia, aktivitas utama perencanaan sumber daya manusia meliputi: a) penyelenggaraan analisis jabatan dan desain pekerjaan yang digunakan untuk menentukan persyaratan khusus dari jabatan individu di dalam organisasi, b) memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya c mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas dua pengangkatan dan pemberhentian karyawan aktivitas utama peningkatan dan pemberhentian karyawan adalah a merekrut sumber daya manusia organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi B. Menseleksi dan mengangkat sumber daya manusia untuk mengisi jabatan tertentu dalam organisasi, termasuk di dalamnya menyelenggarakan kegiatan orientasi kerja karyawan baru. C. Menyelenggarakan proses pemutusan hubungan kerja secara baik. Tiga. Pengupahan dan pemberian tunjangan. Aktivitas utama pengupahan dan pemberian tunjangan mencakup A. Pendesain dan implementasi sistem kompensasi bagi semua karyawan: B. Memastikan bahwa kompensasi adil dan wajar serta konsisten. C. Pendesain dan implementasi sistem tunjangan bagi semua karyawan: 4. Penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir. Aktivitas utama penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir mencakup. A. pendesain sistem untuk penilaian kinerja karyawan secara individual. B. pendesain dan implementasi sistem penghargaan bagi semua karyawan. C. pemberian bantuan kepada karyawan dalam pengembangan dan perencanaan karir. 5. pelatihan dan pengembangan aktivitas-aktivitas utamanya seperti pendesainan dan implementasi program-program pelatihan dan pengembangan beserta program evaluasinya. 6. Keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan dan produktivitas. Keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan dan produktivitas meliputi aktivitas-aktivitas utama seperti A. Pendesainan dan implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, b. implementasi program-program motivasi karyawan, c. penyusunan strategi mengatasi konflik organisasional, d. penghitungan tingkat produktivitas organisasional. Nah, para mahasiswa selanjutnya riwayat singkat perkembangan dan pendekatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia Perkembangan manajemen sumber daya manusia mulai dari pengaturan kerja yang pertama kali antara ahli perajin, dan orang yang magang kepadanya Hubungan kerja mentor dan pemegang pemagang ini kemudian terakhir setelah datangnya era industrial. Ada beberapa pergerakan yang terjadi para, pada era industrial, yaitu pertama pergerakan administrasi personel, di mana para personel personel mencoba membantu memecahkan permasalahan pekerja melalui fungsi-fungsi manajemen personil dasar seperti seleksi karyawan, pelatihan dan kompensasi. Dua, pergerakan hubungan manusia atau Human Relation Movement. Memberikan pemikiran baru, khususnya yang berasal dari studi yang dikaitkan dengan peningkatan produktivitas dilandasi oleh filosofi manajemen yang menekankan pada komunikasi, kooperasi, dan pelibatan karyawan. Tiga, pergerakan sumber daya atau human resource management movement. Awal tahun 1970-an banyak bermunculan kelompok manajer yang lebih peduli kemanusiaan dengan menekankan pada hubungan antara pengusaha dengan karyawan daripada menggunakan pendekatan manajemen ilmiah. Pendekatan mekanis ini titik beratkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Spesialisasi semakin mendalam dan pembagian kerja semakin meneter sebagai akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi canggih. Dalam hal ini, seorang pekerja harus mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. Dua, pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis atau paternalistic approach, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik. Fasilitas-fasilitas diberikan. Bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Misalnya, Diberikan pinjaman uang serta didirikan toko, sehingga karyawan dapat membeli keperluannya secara kredit. Ketiga, pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi. Baca perusahaan adalah suatu sistem kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Manajer mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi atau perusahaan baru akan tercapai jika terbina kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan. Bawaan dengan atasan, serta terjadi interaksi yang baik di antara semua karyawan. Pemikiran ini didasarkan pada adanya saling ketergantungan interaksi dan keterkaitan di antara sesama karyawan. Nah, para mahasiswa C. Pergeseran Peran Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM Peran Utama Manajemen Sumber Daya Manusia Yang pertama, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Berfokus pada usaha menyingkronkan strategi dengan praktek sumber daya manusia dengan strategi bisnis perusahaan. Kedua, manajemen infrastruktur perusahaan menuntut para profesional. Sumber daya manusia mendesain dan menyelenggarakan proses-proses sumber daya manusia secara efisien dalam kaitannya untuk mengangkat, melatih, menilai, memberikan penghargaan, melakukan promosi, dan pengelolaan aliran karyawan lainnya melalui organisasi. Ketiga, manajemen kontribusi karyawan meliputi keterlibatannya sehari-hari dalam permasalahan, keprihatinan, dan kebutuhan karyawan. Keempat, manajemen transformasi dan perubahan. Transformasi mengharuskan adanya perubahan budaya secara mendasar di dalam perusahaan. Nah mahasiswa kesimpulannya satu, manajemen sumber daya manusia pada intinya adalah kegiatan mengelola manusia untuk mempermudah mencapai tujuan organisasi. Kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi berbagai aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area suatu organisasi dari perencanaan sumber daya manusia hingga keselamatan dan kesehatan kerja. Tiga, pada era industrial terjadi beberapa pergerakan manajemen sumber daya manusia. Keempat, beberapa pendekatan pengelolaan sumber daya manusia meliputi pendekatan mekanis, paternalis, dan sistem sosial. Kelima, manajemen sumber daya manusia mempunyai banyak peran, tidak hanya peran tunggal. Pemirsa, khususnya mahasiswa Untas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat berjajar dan sukses selalu.